Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa di rumah, saat ini saya berada di jalur dengan penuh lumpur dan sangat licin sekali. Nah, ini bukan di luar, tapi ini berada di dalam dari lorong bawah tanah, ya. Nah, bisa dilihat di sini ada kubangan air yang sangat panjang sekali, dan ini sangat luar biasa, ya. Karena di sinilah kita banyak mendapat di fenomena alam ataupun keajaiban-keajaiban di Indonesia ini. Kita telusuri. Nah, di kedalaman sekitar 10 meter sudah kita dapatkan semacam kayak pola gitu. Ini luar biasa polanya. Dan luasnya untuk lebarnya sekitar 20 meter, teman-teman. Ini sungai, ya. Sungai bawah tanah, istana bawah tanah. Saya juga tidak bisa mengucapkan sesuatu yang memberikan perumpamaan karena ini tidak ada tandingannya, ya. Ini sangat indah sekali. Kita bersama pemandu warga lokal di sini, dan sekali-kali jangan masuk tanpa pemandu. Nah, seperti ini, teman-teman. Lihat mana ini? Wah, dalam. Ciro, Mas. Nah, ini keadaannya di atas sana, ya. Sangat luar biasa. Kita akan bersama warga ini. Aduh, ya Allah, kejepit sikilku. Lumpur dan apa ya, kayak semacam batunya lincip-lincip gitu loh di dalam ini. Kayak lewat bapak itu enak paling. Waduh, ya. Aduh, ya Allah. Aduh. Ya, kita ringan. Kita enggak. Betul, leh. Oh, jual apa nih? Sepatu nih, Kang. Coplo. Sepatu nih, Kang. Bener enggak tidak tadi, ya? Sotongnya. Tuh. Ya itu Kang Harti kok enak. Agak ke tengah. Agak ke tengah, Kang. Agak ke tengah, Kang. Ayo, Kang. Nah, sip. Agak ke tengah. Nah. Sip. Wih, penampakan di dinding guanya, teman-teman. Bukan gua ini, tapi sungai bawah tanah, ya. Wih, luar biasa. Dan saat ini kami melewati sekitar di kedalaman 1 meter lebih, ya. Nah, bisa dilihat teman-teman kita di depan nyampe ke lehernya, ya, kedalaman ini. Sama juga seperti kami, saya juga gitu. Nah, ini itu teman-teman, ada yang indah. Nah, itu insya Allah. Ini ada yang pembentukan dari dinding guanya kayak gini, bulat-bulat gitu. Tapi itu ini bukan jamur, ya, tapi ini batu, ya, batu yang sudah memfosil, bukan jamur. Nah, ini bagian atasnya seperti ini. Dan oleh pemandu kita, kita bergeser ke bagian kiri. Jalurnya ke kiri karena di bagian kanan itu sangat dalam sekali, tidak ada akses untuk masuk ke situ.
Oh ini ada tempat bertapa katanya. Oh ini ya. Oh ada orang yang bertapa katanya. Dan di sini tempatnya. Masya Allah. Ngoprek. Apalagi yang di depan gitu itu. Nah, ini ada yang nah, ini dalam itu. Nah, seperti itu dalam. Ini ya. Sesekan. Iya. Iya. Teman kita ini sangat tinggi, sangat dukul orang ini. Dan kita gandolan seperti ini. Serek. Jadi, Si. Di belakang kita ini kecil. Kecil ya apa ini? Gak bisa ngerangi aku. Pegangan tepi. Iya pak. Ini kita ngikutin pemandu ya. Disuruh pegangan ke tepi. Aduh, ini adalah yang jalur yang paling dalam. Ya Allah. Tuh itu pemandu kita yang di depan. Hati-hati deh. Iya pak. Ini om. Ini dalam. Jeruk. Jeruk. Langsung plung. Lu. Si. Gak gini teman-teman. Sangat biasa. Ini bisa dilihat di atas sana. Biasa ya. Kita nanti nyampe ke ruangannya lebih luas ini. Tuh, bisa dilihat ya. Sangat luas sekali. Apa Kang? Apa Kang? KKN. IKN. Oh iya IKN. Nah, ini IKN ini ibu kota nah, ini Nusantara. Ini Kang ya. Ini loh ibu kota Nusantara di sini loh, Bos. Ini loh. Ya, Pre. IKN, teman-teman. Kita dapati jalur batu yang seperti ini. Ini kayak semacam teras yang bersap-sap gitu ya. Dan ini kubangan air yang cukup dalam. Kita tidak boleh agak ke tengah, harus ke merepet ke dinding dari pinggiran sungai bawah tanah ini. Ayo. Lu. Kang. Duh. Tengah ke tenda. Ish. Dalam. Cepat. Dalam. Ngoprek. Seru. Lu. Gak ngerti. Seru bro. Ngawur. Ini kayak semacam ada stalaktit yang banyak sekali, ribuan jutaan stalaktit di sini dengan bentuk yang aneh-aneh begitu ya. Bisa dibayangkan bentuknya mirip apa ini? Tergantung dari pemirsa di rumah. Bu ini persis Kang. Apa? Ini, Kang. Ini. Persis apa? Ini. Lihat aja. Mentil-mentil gitu loh maksudnya. Lu. Astagfirullah. Aduh. Bahaya teman-teman.
banyak. Aduh, lubang-lubang. Sik, sebentar. Agak merepet. Lunyu. Di sini kok aneh ya, ambune ya. Baunya aneh. Agak lengur. Waktu harus didampingi sama sampah-sampah dari atas ini. Oh, sampah-sampah dari atas, Pak ya. Ada sampah, teman-teman. Lengur. Ambune. Pelan-pelan. Allah. Sampai sini luas dan ada air terjun ke bawah. Ini loh, kewening. Saya tidak bisa berkata apa-apa ya, saking takjubnya. Nah, bisa dilihat nih. Ini kita agak cepat-cepat karena takut banjir, teman-teman. Karena ini sungai bawah tanah yang kita tidak tahu kapan datangnya air pasang gitu loh. Makanya kita harus cepat-cepat. Kita bertujuh ini. Loh, ini kayak semacam ada batu fosil ya. Maksudnya ini mungkin kayu dulunya. Fosil, sudah mau fosil. Loh, ini kayak gitu. Ini yang masih belum panjang, stalaktit, kecil-kecil begitu yang masih belum panjang. Dalam enggak? Ini loh, jadi nyampe sini agak menunduk sedikit, dan ini dinding dari atas ini ya, ini sangat datar sekali begitu loh, kayak semacam dipahat. Insyaallah semoga selamat sampai tujuan. Ini cukup berbahaya sebetulnya, tapi kita nekat masuk karena ada pemandu dari warga lokal, warga setempat sini. Nah, sampai sini kita sudah mulai agak menunduk. Jadi itu. Awas, Rek. Kepala, awas kepala. Awas kepala. Masya Allah. Kita coba mendekat ke pemandu kita ya. Tak mendekat. Batu-batunya lincip-lincip. Apa kan? Aneh ya bentuknya ya. Aduh, licip rek. Kuki loh. Kayak itu ya, sisik naga ya. Eh? Buaya. Duh.
Anak mana pak? Mana lele? Serius? Ndi? Lu lele? Oh. Pak, ini putih aku rek. Banyak lele teman-teman. Kita masuk ya. Agak dalam ini. Seperti ini. Karena ada setelah bisa berani. Ini harus bikin foto-foto. Oh, foto di sini, Pak. Oh iya. Ini namanya apa, Pak? Batu Sanggar. Ada perlu. Kretes, ayo gantian. Siapa aku? Foto hari, Kak. Ini video naik. Nah, ini teman-teman. Batu Sanggar. Ini Batu Sanggar namanya, ya. Sanggar Kretes. Sanggar Kretes. Nah, di sini kita, saya saat ini seperti raja. Duduk di singgasana. Lu lagi ini. Kasih doh. Ada ular katanya kecil. Aduh. Saya. Nah, seperti ini, hampir saya ada yang Nanti air ini. Untung senter larang. Hampir air ini, bos. 400.000. Nih, bapaknya semangat sekali. Terima kasih loh, Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih ini. Tapi akinya apa, Pak? Akinya kita lo pakai. Jadi, bapaknya pakai aki ya. Pakai aki dengan lampu LED seperti ini. Gitu. Satu hari bisa memandu berapa grup, Pak? Ya, bisa sampai 4-5. Alhamdulillah. Jadi rezeki tersendiri ya, Pak ya. Semoga berkah, Pak. Amin. Oke. Mana ini, Pak? Terus saya, Pak ya. Gak ada yang dalam, Pak? Agak nganan. Agak nganan, Pak. Bos. Ardi. Gak nganan, agak nganan. Ini, Pak. Sangat luar biasa. Awas batu. Ada batu katanya di bawah. Apa ini? Apa ini? Ngawur! Kenapa? Aku didemek. Apa ini? Lah, aku dingin nih loh, Kang. Ayo, yuk aku sampein, ayo. Duh. Ngawur, tak ini. Ngawur. Tongkatnya kan Sunan kali Joko. Tongkat. Cukup. Aku sabar tuh ah. Mundur. Lu ada pilar besar yang terbuat dari jutaan tahun yang lalu ini. Bu ini. Iya. Masya Allah. Ada kubangan teman-teman saya. Iya. Apa ini? Batunya kok kayak semacam balok? Apa itu ya? Ikutnya. Ya Allah. Yes.
penampakan stalaktit yang luar biasa ini teman-teman. Nih, kita lihat ya. Masya Allah. Nah, dan sepertinya kita sudah mulai sampai keluar begitu di ujung dari sungai bawah tanah ini. Masya Allah, begini penampakan dari stalaktitnya ya. Masya Allah. Oke, kita sudah mulai sampai. Jadi ini adalah ujung dari lorong atau sungai bawah tanah. Alamnya seperti ini. Oke. Nah, tetap terus di penelusuran kami ya. Semoga terhibur, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Oke teman-teman, jangan sampai baik semua ya. Pering, omong, tujuan. Hari ini kita sudah berada di Pulau Buah. Jadi kita memang mengalihkan kita membuat ke Pulau Buah.